Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Salah. Contoh dalam pemimpin kita saat ini, kawan-kawan. Ini pelan-pelan. Kuliahnya sudah tinggi, kuliah tinggi, kawan-kawan. Padahal tanpa sih hafalan kita waktu itu. Ya, kawan-kawan ini mau gemeter, Pak. Bukan, Pak. Jangan pernah membuat alasan pada kita. Alas itu tidak lebar. Ini namanya penistaan Pancasila kalau gitu. Jangan diperkosa Pancasila, Pak. Jangan dari depan, kita jangan dari depan. Jangan main-main. Kalau kita tidak Pancasila, kita ditangkap, dikira PKI nanti. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan. Yang dipimpin. Dalam permusyawaratan. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keadilan sosial. Silakan hafalan dulu, Bapak. Jangan-jangan waktu pelajaran PPKM ini bolos. Ya mungkin. Atau jangan-jangan waktu buat jaminan ini bolos PPS. Aduh, mati macem. Gimana ceritanya, Bapak? Gimana kita mau percaya? Bagaimana membentuk kebijakan, Bapak? Jangan-jangan, yang benar, Pak. Kalau orang-orang itu suka dengan Pancasila, sudah dibongkar. Pancasila dari Bapak, malah saya janjinya. Oh iya, benar. Apa kalau membentuk kebijakan kepada Pancasila? Tapi yang asal yang lupa sama istrinya, Pak. Tapi kebijakan lupa ada sama. Bapak, kalau ada Presiden Jokowi, Bapak tidak akan Pancasila. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.